Seolah dipermalukan warganya sendiri, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikritik media dalam negeri dan rumahnya digeruduk warga. Salah satu yang menarik perhatian yakni sikap media Israel memberitakan tentang tentara Zionis tak akan sanggup menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel itu dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.